Okay, assalamualaikum. Kali ni kita nak buat spray berkuantum kat sini, hologram jenama samurai. Kita akan buat hologram spray ni dekat bahagian lasersnya cover. So kalau korang nak tahu macam mana color dia, check video ni. Okay, sebelum kita spray dia, kita akan untuk kat sini dia ada menggerutu sikit. Kita akan bersihkan guna sabun. Air sabun lepas dengan ketap pasir, campur air sikit kan, kita bagi lah licin balik. Lepas kita akan spraykan dia warna gelap dan kita akan campur dengan hologram ni. Okay, jom. Okay, ni hasil paper kering. So sekarang kita nak spray dia dengan color ni, fat black. Okay, jom kita spray benda ni. Kita bagi dia kering dan kita akan buat untuk apa ni, 2-3 lapis lagi warna hitam. Lepas tu dah siap. Okay, a few moments later. Okay, lepas sekarang dah kering kan, saya buat 2 layer je untuk warna hitam, fat hitam. Dan waktu yang kita nantikan, jang 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 jang, hologram dan ni yang kita nak spray. Okay, so jom check. Kita buka dia. Okay, korang semua dah ready? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, untuk hologram ni korang buat apa ni, 2-3 lapis. Okay, tuan nampak dah cahaya ni, ada warna biru, hijau, kuning. Okay, dia belum kering lagi. Okay, kita tengok hasil dia. Okay, 2 hours later. Okay, ni hasil dia, hologram. Kita tengok. Wow. Masih ada rainbow-rainbow pelangi sikit. So kita akan tambah clear pula depan ni. Okay, sekarang kita nak tambah punya ni pula, black clear sama raya. Hasil dia, ini hasil dia dah kering.